Selamat sore teman-teman. Sekarang saya bersama Mas Ijat dan Mas Doni. Halo. Sekarang kita baru di mana nih Mas Doni? Kita ada di Manis Renggo, tempatnya Om Jeda. Kita kembali ke jajan Recen Official. Oke. Kita kuliner telur gulung dan bakaran. Kita bareng Ijat. Mas Ijat. Oke. Okay. Udah siap ini ya? Udah siap. Oke. Okay. Ini fotografer kita udah siap ini ya. Oke, okay, kita langsung aja ke mana tempatnya, mana sih? Oh, tempatnya ada di seberang jalan sana, teman-teman. Nanti kita ke sana ya, teman-teman ya. Oke, okay, kita nyebrang dulu, tapi kita sebelum nyebrang kita harus tengok kanan dan kiri. Oke. Okay. Langsung ketemu sama ownernya, pemiliknya. Ya, assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, ini jualan apa nih Mbak? Bakaran sama telur gulung. Telur gulung sama bakaran ya. Dengan Mbak siapa ini? Mbak Erlina. Mbak Erlina, wih itu. Oke Mbak Erlina, ya, saya mau telur gulung Mas Doni ya. Iya. Kita mau nyobain telur gulungnya Mas Doni ya. Kita coba telur gulungnya ini. Oke. Berhubung bakarannya juga sudah habis. Udah habis? Iya. Waduh, teman-teman. Kita kurang beruntung nih, Mas. Kurang beruntung, bakarannya udah habis ini. Iya, berarti kita telur gulung aja ya. Iya. Lain waktu kita kesini lagi. Lain waktu. Untuk nyoba yang bakarannya. Kita tuh ada di daerah Manis Renggo ya teman-teman ya. Kita daerah Manis Renggo. Nanti di sebelah apa ini tokonya? Toko penjual tembakau ya. Nanti di sini nanti saya kasih alamatnya. Buka mulai jam 2 sampai habis ya. Ini jam 7 aja kadang sudah habis. Ini terbukti tadi ini udah habis bakarannya. Tinggal dua, kita kalah cepet ya. Bisa kita kesini lagi teman-teman. Ya. Kopi di atas 20.
Luar biasa Om Yuda. Udah matang nih ya? Udah matang, tinggal kita santap ini. Oke. Pastinya, wah ini sudah gak tahan lagi. Mas, sepilah alamat lagi dong. Alamatnya ini, ada teman-teman yang belum tahu. Ya, ini tempatnya di Manis Renggo Om Yuda. Manis Renggo lebih tempatnya di pertigaan, ada Indomaret. Itu ke timur aja 50 meter, kiri jalan udah ada tulisan. Mana-mana tulisannya? Telur gulung dan bakaran Kanaya. Oh Kanaya ya. Harga mulai seribuan. Harga seribuan? Luar biasa ya. Oke, sekarang waktunya nyobain. Oke. Langsung buat teman-teman icipin. Iya. Oke. Langsung kita icipin. Rasanya langsung nendang sekali di lidah. Enak banget ya. Rasanya istimewa ini. Gurih. Terasa banget. Terasa banget ya. Nah, kalau untuk teksturnya Mas, kan biasanya kalau telur gulung itu kan ada yang alot, ada yang lihat gitu kan. Nah, ini teksturnya gimana Mas Ijat? Boleh teman-teman, mari kita coba ya teksturnya. Ya. Lembut ya? Oh, teman-teman, untuk tekstur dari telur gulung itu sangat lembut ya, teman-teman. Beda sama yang lain kan. Lembut banget ya? Lembut banget. Oke. Dan untuk rasanya gurih. Agak pedas sedikit. On, mantap banget. Mantap banget ya. Silakan Pak Dedi. Nah, kalau untuk anunya Mas, untuk apanya? Sausnya rasanya gimana? Wah, sausnya mantap terasa di lidah, pedasnya mantap. Pas ya? Anak kecil masih bisa makan? Masih bisa. Oke. Ini cocok sekali. Nah, anak kecil dewasa cocok sekali. Harganya Mas Ijat. Itu harganya berapa tadi Mas Dedi? Harganya seribuan ya, mulai. Seribuan. Ya. Sangat murah, teman-teman. Murah banget ya, untuk kuliner saat ini sangat murah sih Mas ya. Untuk kalangan anak-anak. Untuk kalangan anak masuk banget ya. Oke, kita sekarang masih ada di Bebakaran dan Telur Gulung Kanaya. Buka di Manis Renggo. Manis Renggo ke timur, nanti di sebelah kiri jalan. Tepatnya di depan Kartika Foto. Di situ ya. Kalau mau nyetak foto boleh di sana. Enggak apa-apa, iklankan sekalian. Ya. Ini tempatnya di depan. Oh, tembakau dan lampu ya. Oke. Nanti kita nanya-nanya sama Mbak siapa tadi? Erlina. Mbak Erlina. Kita tanya sama Mbak Erlina nanti untuk resepnya ya, supaya benar kok sekali. Ini kok enak banget ini ya. Oke. Okay. Langsung tanya aja kita ya. Langsung tanya. Oke. Okay. Ini ada di Jalan Manis Renggo. Lebih tepatnya di depan SMP 1 Manis Renggo. Oh, ada SMP ya? Iya. Oh, itu ada SMP-nya ya. Sebentar. Iya, di depan SMP. Oh, ada SMP Negeri 1 Manis Renggo. Iya. Tuh. Nanti itu depannya. Nah, Mbak Erlina, untuk apa yang namanya untuk membuat telur dadar gulung tadi itu yang istimewa tadi itu rahasianya apa sih kok bisa enak kayak gini? Sebenarnya simpel sih Pak, cuman kasih air sedikit sama kaldu ayam. Kaldu ayam airnya? Iya. Oh gitu. Gak ada tambahan apa-apa, kayak tepung gitu nggak ada tambahan apa-apa. Oh gitu ya. Iya. Jadi bisa enak kayak gini ya? Iya. Oke, makasih Mbak Erlina. Besok kita nyobain yang. Oh, tadi ada bakaran juga ya? Oh iya, bakarannya masih. Nanti kita nyobain bakarannya ya. Oke. Langsung aja teman-teman ya, kalau mau kesini langsung ke depan SMP 1 Negeri. Nah, itu depan SMP 1 Negeri Manis Renggo. Nanti di depannya sini ada telur gulung dan bakaran Kanaya. Harga mulai seribuan, jangan takut kemahalan. Nanti kalian bisa, oh itu ada mayones juga, ada saus sambal. Lengkap, di sini pokoknya lengkap teman-teman. Mau rasa apa aja, boleh. Oke teman-teman ya. Oke ya, kita melanjutkan petualangan. Siap. Kita jajan lagi di lain tempat ya. Boleh. Oke.